guys. Saat ini kita sedang berada di salah satu mall besar, yaitu di Royal Plaza Surabaya. Kalian ada yang sudah pernah ke sini gak, guys? Jili suka banget nongkrong sama mama papa di sini, Beka. Hehe, karena makanannya enak-enak. Wah, ada apa aja tuh, Jili? Iya nih, Elvira juga penasaran. Yuk, kita beli yuk. Iya, ayo Elvira. Nggak sabaran banget deh. Iya, soalnya Elvira juga sudah lapar sekali. Ya udah, yuk kita jalan-jalan. Ayo. Elvira lagi antri nih guys di Pokpok. Di sini kalian bebas mau pilih olahan jenis ayam, dori, kentang, dan tofu. Kak, Elvira mau pesan satu yang crispy chicken ya, pakai bumbu tabur barbecue, garlic, cheese, dan balado ya. Beginilah proses pembuatannya guys. Chicken yang sudah dimarinasi dimasukkan ke dalam tepung berbumbu, kemudian digoreng dan diberi bumbu tabur. Oke, setelah menunggu 15 menit, akhirnya jadi deh. Terima kasih kakak. Halo guys, rekomendasi makanan enak selanjutnya yaitu pastry taiyaki. Di sini tersedia berbagai macam menu, di antaranya ada pastry berbentuk ikan, waffle, croffle, dan topping ice cream. Jili mau pesen dulu ya. Kakak, Jili mau pesen pastry bentuk ikan yang rasa choco cheese ya, satu. Beginilah proses pembuatannya guys. Adonannya diberi isian sesuai yang kita mau. Selain choco cheese, ada juga rasa smoked beef, red bean, bolognese, matcha, dan lain-lain. Terus ditutup deh. Dipanggang dengan suhu yang sudah diatur. Aromanya sedap sekali. Yeay, akhirnya sudah jadi. Mantap. Buat yang pengen segar-segar, ada minuman serba 5.000 aja loh. Ada es teh jumbo, lemon tea, es jeruk, es mangga, jeruk nipis, dan berbagai macam cemilan lainnya. Es jeruk segar banget. Ini cus gas kan? Halo guys, sekarang Jili sudah berada di depan butik Moon Moon. Ke Royal Plaza nggak afdol banget nggak sih kalau nggak nge-stick di stick Moon Moon? Di sini juga ada banyak sekali menunya. Ada yang chicken stick, beef stick, spaghetti, aneka minuman, dan berbagai menu lainnya. Coba deh lihat antriannya guys, udah kayak antri sembako ya. Tapi emang sepadan sih sama rasanya karena enak banget. Jili mau antri dulu ya, karena panjang banget dan Jili udah gak sabar. Halo kak, Jili mau pesen yang beef stick double-nya satu ya, sausnya dipisah dan pakai es teh. Nanti diantar ya, Jili duduk di depan sana deket pintu masuk. Oke, makanan enak selanjutnya adalah hungry stick and pasta. Wow. Kak, mau pesen yang hot plate beef fries ya, sama iced tea-nya satu. Menunya di sini ada banyak banget guys, dari aneka nasi hotpletan, fish and chip, cheese creamy sauce, dan berbagai menu lainnya. Nah, ini kalau mau yang makan ala-ala Jepang bisa ke Tomoko Sushi, ramen dan bento juga ada loh. Karena Elvira agak sedikit flu, Elvira mau pesen yang anget-anget aja deh, biar tenggorokannya lebih enak gitu. Halo kak, Elvira mau pesen yang ramen special beefnya satu ya. Saat ini, Beka sudah ada di depan nasi goreng 69 Indonesian food yang gak pernah gagal sih menurut Beka. Yuk, kita pesen dulu. Nah, untuk yang seger-seger lainnya, Beka juga rekomendasi ini, Jasbu. Ini es tebu naik kelas dong. Wow. Beka mau pesen yang rasa original ya guys. Bayar dulu. Terima kasih kakak cantik. Wah, banyak juga ya pesenan kita guys. Iya ya, kalau ke Royal Plaza food courtnya emang suka bikin kalap deh. Next, kita kemana lagi ya? Komen-komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye semua.